5. Tekan pagar. Ini harga lama. Kalau mau dibikin harga baru, ini dihapus harga lama. Bikin 11.000, coba 11.000. Baru pagar. Ini Pak, dia otomatis harga langsung 11.000. Satu. Kedua, cara melihat ukuran takaran ya. Sama, tetap tekan D. Masukkan passwordnya 1013 pagar. Nah, ini takaran liter yang tadi ukur pas. Seandainya literannya berkurang, itu ditambah. Dengan cara apa nambahnya? Dihapus. Ini di 757 ya. Kalau kurang berarti ditambah menjadi 760 seumpama. Hapus. 760. Caranya terus simpan 3 kali ya pencetnya. Nah. Sebaliknya seperti itu. Kalau kelebihan dikurangin, kalau kurang dilebihin. Takarannya seperti itu. Kita kembalikan lagi ke takaran awal tadi. 0.3. Pagar 757 tadi ya. Nah, terus cara menyeting reset melihat harga pagi sampai sore ya. Caranya tekan tekan ya D. 1, 2, 3 pagar. Total yang terjual hari ini 16 liter. Ya, ini ada 16 liter. Harganya kita lihat. Nih, harganya berapa itu? Simpan. Ingat melihat penjualan mulai pagi sampai sore, caranya seperti ya. Tekan di 1, 2, 3 pagar. Itu nanti saya lihat. Dan kedua, cara mereset menolkan lagi dari harga tadi. D. Masukkan passwordnya 1379 pagar. Reset ya, ini yang tadi 16 liter total ya, kita hapus simpan. Ini rupiahnya segini, kita hapus simpan. Nah, selesai kan. Sekarang kita tes melihat yang sekarang penjualan. Tekan 1, 2, 3 pagar. Kosong ya kan, kosong. Nah, oke, cukup segitu. Yang lainnya mungkin tidak perlu. Untuk penjual mungkin itu yang harus dilakukan. Kalau merubah harga tadi, coba diulang sekali lagi Pak. Merubah harga ini ya. Sekarang Mas harus praktekan. Merubah harga. Merubah harga, tekan D. Merubah harga, tekan D. Masukkan passwordnya 1015. 1015 pagar. Hapus harga lama. Kode tidak cocok nih. Tekan D. 1015. 1015 pagar. Nah, ini harga sekarang kita rubah 10.000. Hapus. Pagar. Hapus. Itu menyimpan nanti. Biar. Ini. Santai ya. Tekan D. 1015. Pagar. Hapus harga lama, bintang. Nah, masukkan harga baru 10.000. Pagar, simpan. Nah, ini harga baru, harga 10.000. Jadi. Nah, selesai ya.